Nah, oke lah bosku, jadi sekarang kita santai di depan kamar-kamar yang semalam kita tempati ya. Nah, ini sekarang, wah ini bapak sedang apa ini pak? Wih, oh biasa pagi-pagi ngopi. Ngopi di... ya. Wih, ini apa nih pak? Jajah apa tuh? Petruk kijang bikinan bapak lah nih. Oh, itu kalau... lihat mana nih? Kita oh, nih tuh. Tuh nih lihat nih. Petruk kijang Bali. Nah, coba nih pak. Enak nih pak. Baik. Pem, barangannya gratis, boleh dicoba. Tuh, yang lainnya boleh ya. Jadi... coba. Ini jangan nemu. Coba. Tuh, lihat nih. Jadi kita di sini makan produksinya atau makan cake produksinya Cake Petruk Kitchen. Iya. Nah, lihat nih. Oke, lebasku ya. Jadi bekal kita hari ini sesuai dengan apa namanya permintaan dari semuanya bahwa kita kesini membawa bekal dari Petruk Kitchen ya pak ya? Iya. Ini produk mapane paling murah meriah saja dimanapun bisa dibawa. Oke. Okay. Kalau pergi camping, apa tuh yang kan daerah? Oh, ini perlu dibawa ini. Ya nanti oke lah bosku ya. Jadi kalau umpamanya bosku mau ngoder ya untuk acara resepsi, acara ulang tahun bisa nanti ngoder di sini nih ya, di sini ya. Ya. Nih nomor teleponnya ada di sini, ini di bawah ini. Terus ya. Ingat ya, Petruk Kitchen Bali. Oh. Apa nih? Mantap tuh. Jadi semua. Gimana nih Bim? Enak enggak Bim? Enak banget. Oh, tuh lihat nih. Lembut. Oh. Enak Pak Dek? Orangnya enggak usah diragukan. Oh. Yang penting siapa pemiliknya? Orang legend itu. Apalagi Petruk Kitchen Bali. Masyarakat siapa enggak tahu. Nikmatilah produknya Petruk Kitchen. Itulah bosku ya. Oke bosku, jadi ini adalah proses tahap awal untuk pembuatan brownies. Jadi karena orderannya sekarang emergency, cuma sekitar 50 brownies, jadi mixernya pakai mixer manual seperti ini.
Oke lah bosku ya, jadi di sini ada cake yang sudah selesai. Nah ini browniesnya ya. Tuh, ini sudah ada orderan brownies untuk hari ini. Tuh, ini mantap sekali bosku ya. Tuh, lihat nih. Jadi kita betul-betul homemade ya. Petro Kitchen Bali. Nah, oke bosku, jadi ini produksi donatnya. Tuh nih, sangat-sangat menggiurkan sekali nih bosku ya. Nih coklatnya, kalau bosku makan satu pasti akan nambah tiga. Jadi sangat-sangat menggiurkan sekali nih. Rasa rotinya sangat-sangat lembut. Nah, yang ini nih, kue sus. Pokoknya kalau makan kue sus ini pasti dah akan mau nambah lagi ya. Pokoknya tidak diragukan lagi, Petro Kitchen Bali. Adalah salah satu pilihan bosku-bosku kalau mau mengadakan suatu resepsi pernikahan atau ulang tahun, bisa order di Petro Kitchen Bali ya. Oke lah bosku ya, jadi ini hasilnya, donat dan browniesnya siap meluncur ke customer ya, 100% siap diantar ya. Nah ini produksi Petro Kitchen Bali, betul-betul higienis sekali ya. Jadi customer atau bosku kalau mau order tidak usah meragukan lagi. Pokoknya dari order sampai di tempat tujuan pasti betul-betul aman. Nah oke lah bosku, jadi yang ini namanya kue talam labu ketan. Nah, ini juga kue talam labu.
bumbu ketannya siap meluncur ke customer hari ini. Nah, aku juga di sini mau mencoba risoles mayonnaise. Tuh, ini ya bosku ya. Jadi aku mau mencoba risoles mayonnaise-nya. Tuh, lihat nih, bosku. Mantap. Ya, karena hari ini belum ada orderan untuk risoles mayonesnya, jadi aku cuma dibikinin satu. Satu aja nih dibikinin nih sama Pak Bosnya. Ya, jadi mantap, nikmat. Tuh, cheese-nya sampai meluber begini. Mantap. Pokoknya top deh bosku, top, betul-betul top, enak, betul-betul enak. Nah, oke lah bosku ya, jadi walaupun hujan yang cukup deras, jadi karena tanggung jawab kita untuk tetap pada servis yang harus diterima oleh customer, kita tetap jalan ya walaupun hujan. Tadi pengantaran kuenya, nah seperti ini nih. Oke lah bosku ya, jadi terima kasih ya telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Aku tambah semangat membuat video buat bosku-bosku semua. Terima kasih bosku. Oke bosku ya, jadi orderan donat sama kue susnya sudah siap meluncur ya.